Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di sumosuki Project dalam edisi motorcycle hari ini kita akan bahas VSR Dual Tone oh sorry ini apa ini selebar merah ini John kita dulu iya apa ini ya dari bagelnya sih seperti VSR kalian tahu ini motor apa John? Yap betul ini motor kipas kiri yaitu VCR pemiliknya sudah memodif sedemikian rupa untuk pengaritan <gif> untuk motor sawah John. sayang sekali ya ya pada ini VCR Malboro John ini karbunya masih 4 WH oke kita kembali ke laptop kita membahas tentang VCR yang ini ya ini viser dual tone tahun 2000 hitam silver yang kemarin aku buat konten body sampingnya pakai VGR ya jadinya seperti ini John iya keren kan John mengirit biaya dompet <tuh> <tuh> untuk body samping yang belakang ya kanan kiri itu punyanya VGR dan ini adalah penampakannya yang sebelum di dan sesudah di -repan. Ya mantap kan John Ini PNP Fish ya Ya untuk Toto Belakang ini aku karbon Terus Ini pakai visornya YZ Original John Kalau originalnya itu ada tulisannya Yamaha Terus ratingnya aku belikan baru Harga mulai 170 Lampu Stanley itu Bawaannya dulu ya John Udah ada waktu aku beli tapi ini ori Stanley biasanya harga 180 terus emblemnya aku karbon dan untuk spionnya John untuk spionnya aku pakai sementara ya aku nggak pakai YZ sementara aku pengen pakai spionnya ninja lama Oke, kalau sudah bosen nanti spionnya aku pakai YZ ya aku sudah ada tapi belum tak pasang John dan PR nya itu masih banyak John ini untuk handle nya itu warnanya hitam sama silver John oke nanti kalau ada rezeki kita ganti handle nya dan untuk hand grip nya ini aku pakai Jupiter lama kalau velg nya aku pakai Yoshi palang 6 silver dan ini untuk panel penutup tangki tengah aku karbon ini bagel sampingnya aku karbon dan stikernya ini juga baru ya John kalau ini kelemahannya ini kurang presisi dikit tapi nggak apa-apa lah udah nice ini udah PNP kan John untuk Vega box samping Vega R lama di v itu PNP John real ini ini hasilnya John dan ini bagelnya aku pakai imitasi sengaja aku pakai imitasi biar gimana soalnya ada tulisannya viser gitu loh keren hmm. kalau panel tengah itu panel belakang tengah itu cover cover tail ya cover tailnya itu aku pakai imitasi John soalnya baru itu harganya sampai 200 John kita beli yang Seadanya dulu, nanti kita ATM amati, tiru, dan modifikasi sedikit ya, John. Oke, semuanya sudah jadi, tinggal apa ya? Nanti kalau ada uang ya handle ya, John. Handle ini handlenya masih ori Ntar ini aku buka job dulu, kita lihat dalamnya, ya, dalamnya seperti ini tangginya masih tanggi lama ini baut-bautnya pas presisi kan Vega R lama dan VCR oh, pas kan John mantap jadi daripada beli ya kalau kalian senang Orion dana ada ya pakailah ini contohnya panel tengah atau cover tail belakang ini aku pakai imitasi Bang. saku lubang tiga terus yang ini aku lubang buat kabel apa kabel bagel gak apa-apa lah -apa, John. yang penting rapi gitu loh iya yeah. dan kulit joknya aku kasih kulit jok variasi force one ya John yang kelas biasa kalau kalian beli yang kulit jok bagus itu kayak MB -Tech, John Oh ya John untuk kalian yang pengen beli part-part nanti aku kirimi link shopee untuk fittings lampu reflektor lampu belakang dan lain-lain deskripsinya di bawah sini ya John harganya terjangkau John harga bersahabat Oke ini ada suara kenapa standar orinya John gimana menurut kalian menurut suhu, suhu kurang apa ya? suaranya apa pas atau kurang gimana ya cun ya? ini netral, lampu bensin, indikator kilometer aktif semua udah bisa, stopnya juga bisa. Oh iya John aku belum ngasih tahu ya ini totalnya full ribbon dari depan sama belakang campur karbon ya tuh habis sekitar satu <coughs> hmm, maaf sekitar satu koma tiga atau satu tiga ratusan dan ini belum tahap terakhir John untuk tahap terakhir ini mau saya pajak ya John saya pajakkan soalnya ini sebenarnya ini sudah mati lima tahun nih ya John Oke jika nanti kita ada rezeki nanti kita hidupkan pajaknya dan gimana cara atau prosedur untuk menghidupkan pajak kendaraan yang mati lama ikuti terus semua project dalam edisi motorcycle jangan lupa like comment dan subscribe kalau sudah jadi ini tak bawa ke Solo John hmm. Jadi ini motornya lagi di kampung tepatnya di daerah Pausan Oke okay, terima kasih sudah mampir jangan lupa like comment dan subscribe salam kipas kiri motor suan